Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ji, kopi satu Pak Ji, jangan terlalu manis, jangan terlalu pahit. Ji, bentar ya. Tuh. John, lu udah dengar belum? Dengar apa? Warung nasi ya Mas Pur udah buka lagi. John, jawab! Ya terus aku harus gimana bilang, wow gitu. Wow, warungnya Pur buka. Bye. Ih, ya lu komentar apa, Ki? Aku udah gak mau ngurusin warungnya Pur lagi. Kecuali ada Isabella, baru aku mau ngurusin warung lagi. Kayaknya itu Jack angkotnya. Ojek kejar ya Pak. Iya Jack. Kebut Jack. Udah Pak. Bang, berhenti Bang. Berhenti Bang. Aduh. Ada apaan Pak? Maaf Bang. Tadi saya naik angkot abang, kantong plastik saya ketinggalan. Rantang ya? Iya betul, kok tahu? Tadi ada penumpang yang nemuin, terus saya simpen. Alhamdulillah, terima kasih ya bang. Sama-sama. Emang isi rantangnya apaan pak? Ayam goreng sama sayur. Wah, tahu gitu, saya nggak balikin. Ya, enak aja loh. Yuk, kasih. Sama-sama, Pak. John, lu yakin gak mau nengokin? Nengokin apaan? Warung nasi Pelipur lapar. Aku malas ketemu Purnomo. Yang pegang itu warung sekarang Mbak Yanti, bukan Mas Pur lagi. Makanya kalau gua ngomong tuh dengerin. Tetap aja. Aku kalau ke situ sakit hati, cuy. Kenapa? Warung itu banyak menyimpan kenangan indah gua sama Isabella. Yaelah. Ya apaan? Kenangan indah. John, lu kagak ada kenangan yang indah. Lu di sana cuma numpang makan doang. Hidup lu itu pahit semua. Masih bagus lu gua kasih kopi manis. Aku duluan ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Kang Joni, cari siapa? Nyari Haji Sodik di kopi. Kopi ada nggak ya? Mau ngopi di warung Haji Sodik?